Oke, okay, uh, selamat siang, uh, Prof Sandra Vikawati selaku kepala Karir Development Center UI dan teman-teman UI selainnya. Uh, thank yeah. you ya, udah hadir. Uh, terima kasih sebelumnya sudah hadir di sosialisasi Kampus Ambassador hari ini. Uh, sebelumnya uh, mungkin aku mau memperkenalkan diri aku dulu. Aku hanya dari Permata Bank di sini. Aku bersama rekan-rekan Permata Bank lainnya ada Mas Theo, ada Sherin, ada Ezra, lalu ada Mbak Kanti, Mbak Eka, Mbak Helen, Mbak Iren uh, dan yang lainnya gitu. Mungkin uh, kita boleh mendengar dulu nih kata sambutan dari Prof Sandra Fikawati selaku kepala Career Development Center UI. Silakan Ibu. Ya. Yeah. Baik, terima kasih. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, yang saya hormati, tim dari Permata Bank. Uh, kampus ambassador program yang uh, telah hadir di uh, Universitas Indonesia. Jadi uh, kami uh, saya dari CDC UI Career Development Center Universitas Indonesia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak Bank yang telah uh, membuat program ini sehingga uh, para mahasiswa kami bisa mendapat kesempatan untuk belajar, ya, mengenai Permata Bank ini, diharapkan bahwa lulusan kami, eh, mahasiswa kami ini, juga bisa memang saat ini belajar di luar kampus, ya. Jadi, ada yang disebut dengan kampus merdeka, sehingga tentunya kesempatan semangat. Kesempatan magang ya di luar kampus itu menjadi benar-benar uh, suatu kesempatan yang sangat baik untuk mahasiswa kami. Nah, uh, untuk sebelumnya mungkin saya ingin juga uh, mohon kesempatan untuk bisa memperkenalkan kepada para mahasiswa dan uh, permata bank mengenai uh, apa namanya program dari uh, CDC UI. Mungkin bisa, Mbak. Mutia bisa sampaikan ininya. Oh, PPT-nya uh, bisa Mbak Mutia. Halo. Apakah tidak ada, Mbak Mutia? Di sini, apakah sudah terlihat? Ini, Prof, ya, Oke, okay. baik, bisa dimulai, uh, ya. Jadi, uh, slide show aja. Pak. Jadi, uh, mungkin untuk para mahasiswa dan uh, lulusan yang ada di sini, mungkin lebih banyak mahasiswa, ya, Mbak Mutia. Ya, ya, Prof. Ya, para mahasiswa kami juga sebelum nanti kalian semua bergabung dengan programnya dari Bank Permata, ini diharapkan juga mengetahui adanya Direktorat Pengembangan Karir Lulusan dan Hubungan Alumni Universitas Indonesia. Baik, bisa lanjut. Pada Bank Permata juga mudah-mudahan juga Terus, bisa kita berkolaborasi sehingga program-programnya juga bisa kami ikuti dengan optimal. Jadi, ini adalah tim dari Direktorat Pengembangan Karir Lulusan dan Hubungan Alumni. Saya sendiri sebagai Kepala Subdirektur Pengembangan dan Hubungan Industri. Kemudian ada Ibu Sri Dalianti dari Pengembangan Karir, ada Ibu Ade tentang pendataan alumni dan riset study. dan Pak Ben mengenai hubungan alumni dan potensi peran alumni. Jadi nanti buat para mahasiswa kalau sudah lulus mohon tetap bergabung di kami. Oke, lanjut. Ini adalah program-program dan tugas pokoknya yaitu mengenai uh, pengembangan karir ya dari calon lulusan dan alumni baru, kemudian juga kegiatan magang dan hubungan industri. Jadi kali ini mungkin memang uh, lebih ke arah subdit saya dan kemudian nanti ada juga subdit mengenai uh, dengan tugas pokok pengembangan hubungan dan peningkatan potensi peran serta alumni. Kemudian kita juga melaksanakan tracer study ya dan employer study. Ini kepada para mahasiswa nanti satu tahun setelah lulus uh, kalian akan dihubungi dan kita berharap semua mau mengisi research study tersebut, dan kepada employer maupun juga mitra kami, kami berharap bisa mengisi employer study. Dan kita juga memiliki tugas untuk pengumpulan dana abadi universitas. Baik, lanjut. Nah, ini adalah program Kampus Merdeka, Merdeka Belajar yang saat ini memang sedang diikuti oleh uh, seluruh kampus di Indonesia dan kami juga dari UI juga uh, sama, kita juga semua juga berharap dan juga memfasilitasi ya para mahasiswa untuk bisa uh, bekerja di luar kampus ya atau me melakukan magang di luar kampus. Baik, lanjut ada delapan sebenarnya yang kegiatan utama dari kampus Merdeka, Merdeka Belajar ini yaitu pertama magang dan praktik kerja di sini. Eh, mereka diberikan kesempatan untuk magang di perusahaan, baik itu yayasan, nirlaba, organisasi, multilateral, institusi pemerintah maupun perusahaan rintisan. Ya, tapi semua catatannya ini adalah mereka harus dibimbing ya oleh dosen maupun oleh uh, staf dari perusahaan. Kemudian juga mereka bisa bekerja di proyek ya di desa misalnya untuk membantu masyarakat ya. Kemudian juga bisa mengajar di sekolah ya misalnya kegiatan di sekolah dasar maupun di sekolah menengah dan sebagainya. Baik di dalam lokasinya di kota maupun juga di daerah yang terpencil nah kemudian juga pertukaran pelajar itu juga bisa dilakukan untuk kampus mereka mereka belajar dan tapi uh, intinya adalah harus dibimbing ya baik dari tempat magang di luar kampus maupun di dalam kampus baik lanjut nah, kemudian juga boleh ada kesempatan para mahasiswa untuk melakukan penelitian atau riset ya di suatu uh, institusi ya dan ini juga eh, seperti yang lainnya wajib ya dibimbing ya baik dalam ataupun luar kampus. Kemudian ada kesempatan untuk bisa mengembangkan kegiatan wirausaha, kemudian juga melakukan studi atau proyek independen maupun juga proyek kemanusiaan ya. Jadi memang kesempatan magang ini menjadi eh, sangat eh, diperlukan ya um, eh, oleh mahasiswa sehingga memang terima kasih sekali untuk Bank Permata ini yang telah juga memberikan kesempatan untuk magang. Ini lanjut. Nah, ini untuk beban kesetaraannya ini sangat bergantung dengan kesesuaian capaian pembelajaran lulusan ya. Jadi kita berharap bahwa kegiatan magang ini bisa dikonversi ya menjadi SKS. Tapi sangat tergantung dengan capaian pembelajaran dan juga kesesuaian waktu kegiatannya dengan SKS-nya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa untuk yang satu SKS itu setara dengan 45 jam, ya. Jadi sekitar untuk 20 jam itu sekitar 5,6 bulan, ya, atau sekitar enam bulan, ya, seperti itu. Baik, lanjut. Nah, ini adalah mekanisme konversinya. Jadi pihak kami CDC UI akan membantu mahasiswa untuk berkirim surat dengan pihak CIL atau Center for Independent Learning ya terkait dengan mahasiswa yang magang di perusahaan dan ingin mengonversikan SKS dari kegiatan magang yang diikuti tersebut ya. Jadi ini memang kita selalu berkoordinasi dengan center ini yang memang mengelola kegiatan magang di UI. Tapi mahasiswa diwajibkan untuk melampirkan capaian pembelajaran yang akan didapat oleh mahasiswa sebelum proses magang itu dilakukan. Jadi, nanti diharapkan memang uh, perusahaan juga bisa memberikan. Uh, capaian pembelajarannya sehingga kita bisa tahu apa saja yang akan didapat oleh para mahasiswa dan juga bisa mengkonversikannya menjadi SKS. Kemudian juga Prodi dapat menyesuaikan CPL-nya dari perusahaan dengan CPL yang dimiliki oleh Prodi tersebut. Jadi misalnya ada mata kuliah yang bisa diakui dengan CPL magang dari perusahaan, maka mahasiswa tidak perlu lagi mengambil mata kuliah tersebut. ya. Gitu lanjut. Nah, ini adalah berbagai media sosial kami dari DPKHA yang kami harap juga para mahasiswa bisa ikut serta sehingga kita bisa apa namanya memberikan berbagai informasi terkait dengan internship maupun juga nanti rekrutmen dari perusahaan. Baik, bisa lanjut. Ini adalah website dari DPKHA ya, jadi Direktorat Pengembangan Karir Lulusan dan Hubungan Alumni UI. Ya, ini adalah website kita, mungkin bisa di follow dan di UI karena kita juga sekarang tergabung dalam World Class University ya. Jadi kita juga harus media sosial kita harus cukup banyak diikuti oleh para mahasiswa dan lulusan. Jadi kami berharap mahasiswa itu bisa ikut ya di dalam memfollow website kami. Oke, okay juga Instagram, ini ada Instagram juga, baik di PKHA, UI Alumni, Majalah Alumni, maupun CDC UI. Kemudian, apalagi ada Facebook juga, ya, baik untuk tracer study, juga mungkin buat yang belum begitu mengerti tracer study itu apa. Tracer study itu adalah studi pelacakan jejak lulusan, ya. Jadi, makanya nanti satu tahun setelah lulus, diharapkan semua lulusan UI bisa ber, mengisi ya research tadi tersebut. Baik, lanjut. Nah, ini ada juga ada Twitter selain dari Facebook ya, baik CDC UI, UI Alumni Research Study maupun di PKHA dan kemudian ada LinkedIn dan ya, YouTube-nya. Nah, di sini untuk LinkedIn saat ini kita akan ber uh, apa namanya sama khusus dengan LinkedIn juga, dan kita nanti uh, akan mendapatkan berbagai fasilitas dari LinkedIn, termasuk adalah kesempatan bagi para mahasiswa itu untuk mengikuti seminar-seminar ya maupun training yang ada di LinkedIn. Jadi buat yang uh, apa namanya bukan Pelanggan ya, universitas yang bukan pelanggan, mahasiswa harus berbayar ya. Tetapi kalau kita saat ini akan menjadi uh, pelanggan dari LinkedIn, maka semua mahasiswa bisa ikut dengan gratis di situ ya. Jadi yang penting sekarang ikut dulu ya, mulai bisa uh, melihat-lihat bagaimana uh, uh, membuat CV yang menarik dan sebagainya ya, masuk ke dalam LinkedIn tersebut. Kemudian YouTube juga, jadi berbagai informasi mengenai uh, apa karir ya maupun juga uh, mengenai uh, internship ya itu juga akan kami uh, teruskan di YouTube ya di situ. Baik, nah ini follow kami uh, demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Uh, buat Bank Permata sekali lagi mudah-mudahan para mahasiswa kami bisa uh, ikut serta dalam program ini dan uh, apa namanya bisa menambah pengalaman mereka ya di dalam berkarir. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, uh, terima kasih uh, uh, uh. Prof. Sandra Fikawati uh, atas kata sambutannya. Oke, okay, uh, jadi teman-teman uh, sekalian kalian, uh, mungkin hari ini kita akan menjelaskan ya mengenai uh, yang kampus ambasador ini seperti apa sih kalau misalnya kalian ikut program ini, apa nih nanti yang bisa kalian dapat gitu mulai dari sisi knowledge dan benefit lainnya gitu. Dan gimana juga nanti kalian bisa apply di program ini gitu. Mungkin bisa kita mulai aja ya, silakan. Ya, oke okay. selamat siang teman-teman dari UI. Uh, perkenalkan aku Ezra di sini selaku perwakilan dari Bank Permata dan di sini aku juga ditemenin sama teman-teman dari Bank Permata, ada Sherin, ada uh, Kak dari HR, Sherin dari Marketing Communication dan ada Kak Theo juga dari Marketing Communication. Dan kebetulan juga aku merupakan mahasiswa dari UI, aku jurusan Akuntansi angkatan 2019 dan juga aku Uh, merupakan alumni dari Permatami Kampus Ambassador batch pertama uh, yaitu uh, tahun lalu di tahun 2021 dan saat ini aku juga uh, masih intern di Bank Permata di divisi customer segmentation. Oke, okay, jadi uh, mungkin aku langsung jelasin aja kali ya program Permatami Kampus Ambassador itu apa sih gitu. Kenapa namanya Permatami gitu? Padahal kan ini dari Bank Permata, harusnya kan Permata Bank Kampus Ambassador kan. Jadi uh, Permatami itu merupakan uh, produk dari Permata Bank yang ditujukan untuk menyasar segmen milenial termasuk mahasiswa. Jadi produk ini tuh mendukung uh, daily activities uh, kita sebagai mahasiswa sehingga nanti bisa align dengan uh, aktivitas seharian kita. Nah, jadi uh, Permatami Kampus Ambassador program itu merupakan program uh, hiring da hiring dari Permata Bank yang uh, durasinya itu enam bulan di mana Uh, selama 6 bulan itu terbagi menjadi satu bulan pertama, kalian akan mengikuti in-class learning. Uh, sorry, share di previous slide dulu. Oke, okay, jadi di satu bulan pertama kalian akan mengikuti in-class learning, terus juga di dua uh, bulan kemudian kalian akan membuat project bersama teman-teman dari kampus ambasador lainnya, dan kemudian di tiga bulan setelahnya kalian akan meng mengikuti program paid internship di Permata Bank. Jadi, Uh, program internship di Permata Bank itu uh, paid ya guys. Jadi kalian akan digaji per bulan oleh Permata Bank. Terus juga selama program ini kalian itu akan mendapatkan skill-skill uh, tambahan uh, terlebih lagi di uh, dunia banking industri. Terus juga kalian akan belajar tentang investasi, tentang kredit. Terus juga selama program kampus ambassador kalian itu akan mendapatkan uh, sertifikat, terus juga dapat surat rekomendasi, dapat internship opportunities dan akan mendapat Uh, bon, banyak bonus lah dari kalian menjadi duta di uh, Universitas Indonesia, duta Permata Bank, gitu. Oke, okay, uh, next slide share. Oke, okay, jadi kan tadi aku udah jelasin kan, uh, 6 bulan itu program dari Permata Mi Kampus Ambasador. Mungkin di slide ini aku akan jelasin lebih detail lagi apa sih, uh, ngapain aja kita selama 6 bulan. Jadi di satu bulan pertama kalian itu akan belajar ter terlebih dahulu nih tentang uh, pengetahuan pengetahuan di dunia banking. Jadi buat kalian yang sebelumnya nggak punya pengalaman dunia bank di dunia banking atau nggak punya uh, knowledge tentang banking itu don't worry karena kalian itu akan belajar lagi dari nol tentang banking. Jadi uh, ini uh, dibagi menjadi enam pertemuan, enam sesi. Uh, kalian itu akan belajar tentang introduction to banking. Terus kalian akan belajar tentang retail banking, tentang wholesale banking tentang risk management, tentang IT, dan juga tentang legal and compliance. Jadi, kalian akan uh, belajar uh, bisa dibilang keseluruhan dari dunia banking itu sendiri. Kemudian, setelah satu bulan in-class learning, kalian akan uh, masuk ke program acquisition enablement. Jadi, program ini akan berjalan selama dua bulan, di mana program ini kalian itu akan menjadi duta dari permatami di uh, social media kalian. Jadi, kalian nanti akan sharing tentang program produk-produk yang ada di Permatami melalui Instagram kalian atau bisa juga melalui Tiktok kalian dan uh, sosial media kalian yang lainnya. Terus juga kalian di sini akan membangun relationship antar Permatami, kampus ambasador, dan juga kalian akan membangun relationship dengan uh, karyawan dari Permatabank Bank itu sendiri. Terus juga kalian akan uh, kami bagi ke dalam beberapa grup, di mana di grup itu kalian itu akan uh, melakukan brainstorming. Jadi brainstorming itu untuk kalian. Uh, mengeluarkan ide-ide kalian, peng kalian tuh pengen bikin event apa sih gitu, yang gila nanti kita akan uh, provide uh, si event ini. Jadi kalian nanti pun juga kalian akan menjadi uh, panitia dari uh, ide gila kalian tersebut. Terus juga uh, kalian akan uh, ikut ikut serta dalam project-project yang ada di Permata Bank ya, khususnya di Permatami saat kalian menjadi Acquisition Enablement. Terus juga uh, mungkin yang belum dicantumin di sini kalian itu akan mengikuti uh, Program lainnya yang namanya uh, sorry namanya itu uh, Mystery Shoppers. Jadi di Mystery Shoppers itu kalian nggak hanya mantau permata bank dari pusat aja dari head office aja, tapi kalian juga akan melihat di market tuh seperti apa sih kayak di kantor cabang tuh uh, bagaimana sistem orang-orangnya gimana, terus juga apakah pemasaran produknya berjalan sesuai dengan uh, yang semestinya kayak gitu. Nanti setelah di dua bulan ini setelah program Acquisition Enablement, kalian itu akan uh, dilanjutkan ke program internship program. Jadi di, intern di Permata bank, internship itu paid, kalian akan digaji per bulan uh, dan juga kalian akan diassign ke beberapa divisi yang membutuhkan uh, internship. Yaitu ada Wealth Management, Customer Segmentation, uh, and many more. Dan juga nanti di internship ini kalian itu akan disesuaikan dengan Uh, capability kalian, kalian akan disesuaikan dengan minat dan bakat kalian itu pengennya ke mana gitu. Jadi nanti akan tim HR itu akan menyesuaikan uh, kemampuan kalian dengan divisi yang akan kalian uh, diassign seperti itu. Uh, next slide share. Uh, terus juga uh, di Permatami Kampus Ambassador tahun lalu, uh, aku dan teman-teman Permatami Kampus Ambassador lainnya itu udah bikin project juga. Jadi uh, kita itu kemarin bikin project webinar. Ya, di mana temanya tentang literasi keuangan untuk mahasiswa dengan uh, tema uh, modal uang jajan masa depan aman? Jadi, kalian dengan modal uang jajan tetapi bisa membuat masa depan kalian aman melalui investasi. Itu juga di saat itu kita uh, mengundang Timothy Ronald selaku pa founder Tenak Uang dan juga mengundang Kak Yuda Keling selaku moderator. Dan juga, acara tersebut mendapatkan sorotan dari berbagai macam media dan berita, sehingga juga uh, project kalian ini akan disorot oleh uh, masyarakat dan juga oleh... Berita-berita uh, yang meliput uh, acara tersebut. Next slide, share. Nah, terus apa sih yang akan kalian dapat sel uh, selama menjadi kampus ambassador? Jadi kalian itu akan mendapat professional development melalui tadi uh, in-class learning dan juga melalui uh, project yang akan kalian buat bersama teman-teman permatami kampus ambassador lainnya. Terus juga kalian akan mendapatkan mentor uh, selama in-class learning tersebut dan juga akan mendapatkan supervisor selama kalian mengikuti Program Internship di Permata Bank. terus juga kalian akan membangun membangun relasi dengan Permatami Kampus Ambassador dari kampus-kampus lainnya. Terus juga kalian akan mendapatkan banyak bonus dari kalian sebagai Ambassador di sosial media kalian, karena kan nanti kalian akan mempromosikan produk Permatami. Tapi tenang aja guys, kalian nggak akan disuruh jualan hard selling gitu kok. Kayak kalian harus memenuhi target berapa untuk buka akun atau gimana. Pokoknya kalian memanfaatkan sosial media kalian untuk untuk uh, strategi marketing kalian melalui sosial media seperti itu. Terus juga kalian akan mendapatkan uh, surat referensi, terus juga LinkedIn endorsement dari dari LinkedInnya Permata Bank. Terus juga kalian akan uh, dapat akses langsung untuk menjadi panitia di uh, event tahunan terbesar Permata Bank. Yaitu ada namanya salah satunya Wealth Wisdom. Jadi itu uh, event tahunan terbesar yang dimiliki Permata Bank. Terus juga untuk kalian yang punya reputasi, reputasi baik selama menjadi kampus ambasador dan juga punya nilai yang baik selama mengikuti program internship kalian itu akan mendapat privilege untuk mengikuti program GMAP yang dimiliki Permata Bank. Jadi GMAP itu program management training yang dimiliki Permata Bank di mana tujuannya itu untuk accelerate your karir sebagai banker. Jadi ini tuh uh, professional hiring gitu. Uh, nanti kalian setelah lulus GMAP ini akan menjadi karyawan full time di Permata Bank seperti itu. Next slide share. Oke, okay, selanjutnya syarat dan ketentuan apa aja kalau misalnya kalian pengen apply di program ini nih. Kita tuh terbuka banget buat seluruh jurusan apapun itu dengan minimal IPK 3 dan ini program khusus untuk mahasiswa di tahun kedua itu minimal semester 4. Dan at least kalian harus udah 17 tahun. Kenapa harus 17 tahun? Karena nanti kalau kalian masuk internship, kita butuh data-data kayak KTP segala macam. Jadi untuk program ini minimal 17 tahun kita juga cari mahasiswa-mahasiswa yang memang kreatif, aktif di sosial media, dan dapat berkomunikasi dengan baik. Dan pastinya juga kita mencari anak-anak yang bersedia nih buat nantinya transportasi ke daerah Jakarta atau Bintaro. Kenapa? Karena head office-nya Permata Bank itu sendiri, tepatnya ada di WTC 2 Jalan Sudirman, Jakarta, dan di Bintaro, area sektor 7. Jadi tergantung nanti divisi apa yang kalian ambil saat internship, itu uh, penempatan beda-beda. Bisa ada di Jakarta, bisa ada di Bintaro. Cuman untuk kemarin yang batch 1, rata-rata kebanyakan dapatnya yang di Jakarta WTC 2. Nah, ini untuk timeline, timeline program kita. Kita bakal open submission di 7 Maret sampai 25 Maret. Dan nanti yang lolos seleksi bakal lanjut ke tahap 2 di interviewnya ada di 4 April sampai 8 April. Dan kita akan umumkan 20 kampus ambasador yang terpilih di 15 April. Programnya sendiri itu akan berjalan selama 18 April sampai 30 Juni itu selama tiga bulan ya. Dan buat teman-teman mungkin yang nanya kira-kira nanti programnya offline atau online, mungkin itu kita juga menyesuaikan kondisi saat ini. Kalau kemarin pas di batch 1 aku, in class learningnya kita full di Zoom semua. Jadi kita adain secara online. Dan untuk internship sendiri, ada di 1 Juli sampai 30 September selama tiga bulan dan untuk internship sendiri juga itu uh, kalau kemarin karena udah ada vaksin dan kasus-kasus Covid itu menurun jadi kita campur ada WFH ada WFO cuman nggak setiap hari WFO-nya paling kayak 1 sampai 3 kali dalam seminggu. Cuman karena sekarang juga pandemi lagi naik lagi kasusnya jadi kita masih full WFH untuk sementara. Nah, data-data apa aja yang kalian butuhin kalau kalian mau apply program ini, itu kalian siapin CV kalian, cukup satu lembar aja. Kalau yang CV-nya masih panjang, kalian bisa persingkat lagi. Dan kalian juga sediain transkrip nilai kalian dan bikin life goal story atau personal, personal statement tentang kenapa kalian tertarik dengan program ini atau kenapa juga kita harus terima kalian sebagai kampus ambasador permatami kalian bikinnya bebas mau dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris pokoknya bikin sekreatif kalian mungkin nanti kalian bisa kumpulin di Bitly ini bisa dicatat ya teman-teman karena Bitly ini bakal kita buka nanti di 7 Maret nah mungkin aku sharing-sharing sedikit ya pengalaman aku saat menjadi kampus ambasador Permatani sebelumnya perkenalkan Aku sharing dari Universitas Multimedia Nusantara Angkatan 2019 di jurusan Strategi Communication. Kalian pokoknya uh, pastinya kalau ikut program ini nggak bakal nyesel banget, dan nggak perlu takut kalau misalnya kalian merasa, wah aku belum tahu nih apa-apa tentang perbankan, nggak apa-apa, karena kita di sini sama-sama belajar dari nol. Aku pun pas daftar ini belum tahu apa-apa tentang dunia banking atau apapun, tapi di sini kita sama-sama dapat ilmu baru dari perumah maupun dari teman-teman ambasador lainnya. Dan selama internship juga, bagi kalian yang mungkin masih banyak kelas nih di kampus, gak perlu takut, nanti gimana ya, kelasnya kayak keganggu atau gimana, itu balik lagi ke komitmen kita masing-masing, karena saat itu aku juga masih semester lima, dan kalau misalnya ada kelas pun kita boleh izin dulu supervisornya kalau kita sambil kelas. Ya, jadi asal komunikasi kita baik, pokoknya ikut program ini benar-benar bakal enjoy banget. Mungkin Ezra juga mau sharing-sharing selama jadi kampus ambasador. Iya, jadi mungkin di sini aku sharing sebagai kampus ambassador di batch pertama ya. Jadi itu dulu aku dari dulu itu emang pengen jadi banker karena kebetulan orang tuaku juga merupakan banker dan terus pas aku lihat uh, rekrutmen kampus ambassador ini di CDCUI tahun lalu terus aku aku langsung uh, tertarik gitu untuk daftar dan akhirnya aku daftar dan puji syukur diterima. Terus pas aku join aku Kan, langsung ikut ini kan program in class learning tadi dan aku benar-benar belajar perbankan dari nol gitu B kayak belajar tentang markom belajar tentang uh, segmentation belajar tentang legal dan semacam lah, semacamnya lah pokoknya terus kan uh, namanya aku kan sebagai mahasiswa kan kadang kepo kan siapa sih yang ngajarin kita gitu siapa sih mentor yang ngajarin kita di in class learning dan ternyata pas aku stalk LinkedIn-nya gitu kan aku lihat ternyata yang ngajarin kita tuh benar-benar uh, head dari divisi yang kita pelajarin itu jadi kita tuh bisa Nanya langsung ke expertnya gitu, kayak kita bisa nanya apapun yang kita pengen tahu dari expertnya langsung dari headnya itu. Terus juga uh, setelah in class learning itu, oh iya, kebetulan di program tahun lalu aku di, uh, ditunjuk untuk jadi leader dari angkatan pertama, uh, angkatan pertama uh, permatami kampus ambassador ini. Jadi aku di, di istilahnya dipercaya untuk mempunyai responsibel lebih terkait program, program ini gitu. Terus jadi setelah in class learning. Aku uh, ikut bantu uh, proyek yang selama dua bulan tadi, yaitu proyek yang webinar. Jadi proyek itu juga kita brainstorming satu kampus sampai dan akhirnya uh, outputnya kita membuat webinar yang tadi yang undang Timothy Ronald itu. Terus juga setelah webinar pertama berhasil, kita bikin webinar kedua lagi mengundang Grita uh, Grita Agata untuk di acara kedua setelah bersama Timothy Ronald tadi. Terus juga uh, setelah impas learning itu, eh sorry setelah Proyek bersama kampus ambasador yang lain, aku uh, join kan program internship Permata Bank, dan aku di-assign untuk masuk ke Divisi Customer Segmentation. Dan di sana juga saat kita uh, intern, itu kita, uh, aku, sorry ya, aku uh, nggak, apa ya, uh, bukan jadi anak intern yang jadi babu gimana, karena kan ada teman yang cerita dia misalnya intern di tempat lain, tapi cuma disuruh-suruh ini doang, disuruh itu doang. Tapi aku tuh bener-bener Uh, dikasih tanggung jawab untuk ngerjain project yang lagi dikerjain Permata Bank. Jadi kita bisa dibilang banyak ilmu lah yang kita dapetin dari mulai in class learning sampai uh, program internship Permata Bank. Terus juga uh, aku mau sharing juga program ini tuh, ini tuh cocok banget buat kalian yang pengen berkecimpung langsung di dunia pekerjaan gitu. Kalian yang pengen bekerja dengan ruang lingkup yang lebih luas, dengan tanggung jawab yang lebih besar karena kan kadang kita udah semester 5 atau semester Sorry, semester 6 atau semester 8 gitu kan udah bosen kan dengan namanya ikut organisasi gitu. Kadang kita juga udah berapa tuh udah tiga tahun ikut organisasi kan pengen coba uh, menerima tanggung jawab yang lebih besar atau pengen coba layes dengan divisi yang divisi-divisi lain gitu kan. Jadi uh, aku sangat saranin sih untuk kalian yang pengen banyak belajar uh, tetapi masih sambil kuliah juga gitu. Itu sih sharing dari aku. Oke, mungkin buat teman-teman ada yang mau bertanya seputar tentang program Kampus Ambasador ini, boleh banget langsung raise hand atau mungkin lewat kolom chat juga nggak apa-apa. Halo semua, perkenalkan, aku Theo, aku salah satu manajer di Permata Bank yang saat ini juga membawahi program ini. Kebetulan aku dapat pertanyaan nih, Japri ke aku, dari Rosviana Rosida. Kalau background syariah, bisa join atau enggak, bisa banget. Kebetulan di batch pertama kemarin, salah satu ambasador kita itu juga uh, major itu syariah banking, dan dia end up-nya internship di syariah banking Permata Bank. Jadi, feel free banget buat join kita open buat semua major, dan kalau pengen internship di syariah juga bisa. Uh, dari Ahmad juga ada yang nanya, mahasiswa S2 bisa atau enggak? Sebenarnya bisa aja, walaupun di batch pertama kemarin kita belum pernah buka untuk yang S2. Kalau memang dari Ahmad sendiri tertarik dan pengen internship uh, walaupun udah S2, itu kita open buat kamu daftar juga. Gitu. Mungkin ini ada yang nanya juga ya, Kak Teo. Kak, apakah harus dari background S1 atau terbuka untuk D3? Uh, Oke, okay. D3 pun kita juga buka sebenarnya Nadifa, Again, kita belum pernah yang batch pertama kemarin kebetulan S1 semua. Cuman kalau kamu tertarik, silahkan aja feel free to apply. Menjawab juga untuk Muhammad Zaki ya, pertanyaannya sama soalnya. Oh ini ada yang nanya lagi, apakah Mabes semester 2 bisa ikutan atau hanya mulai dari semester 4 saja, Kak? Mungkin aku bantu jawab ya untuk ini kita emang masih buka untuk minimal semester 4, karena apa? Tadi balik lagi kita harus minimal kan 17 tahun, dan mungkin untuk anak semester 1 atau 2, biar fokus kuliah dulu kali ya, mungkin ada tambahan lain, katanya Iya, sebenarnya kita belum buka sayangnya untuk semester 1 karena memang uh, banyak banget responsibility di ketika program ini yang menurut kita semester 4 ke atas yang memang sudah mungkin uh, punya pengalaman untuk bisa ikut programnya dengan maksimal gitu. Cuman nggak uh, apa-apa kalau emang tertarik, nanti kamu, uh, kita pasti buka lagi di tahun depan atau mungkin akhir tahun, jadi dipantengin terus aja dan kita bakal uh, very welcome ketika kamu nanti udah semester 4. Ini ada pertanyaan lagi nih dari Nurul. Uh, yang pertama itu, apakah ambasador itu nanti pasti lanjut internship atau akan diseleksi lagi? Dan pertanyaan kedua itu, penentuan alokasi internshipnya nanti di tim mana itu berdasarkan apa ya, Kak? Uh, Oke, okay, aku bantu jawab ya. Untuk yang pertama, uh, apakah pasti... Aku bisa bilang 90% itu pasti. Uh, basically kalau kamu tidak ada kelakuan yang uh, menyimpang ya selama kalian in class atau mungkin selama menjadi acquisition enabler, itu uh, pasti kita akan forward ke internship. Jadi, selama kamu masuk ke kelas, kamu juga aktif, bisa bekerja sama dengan baik, itu pasti akan lanjut. Untuk alokasi internshipnya, nanti ketika kamu sudah uh, keterima di awal program, kita akan ngasih kamu list uh, internship placement itu ada di mana-mana aja. Jadi, katakan ada 20 ambasador, kita akan kasih list 20 internship placement di Permata Bank. Nanti kamu sama teman-teman kamu discuss rembukan kalian itu pengen di mana-mana aja sampai ke kita. Nanti kita akan coba untuk matching uh, placement-nya dengan interest kalian. Gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya nih dari Salsa, kak mahasiswa tingkat akhir apakah boleh join? Mungkin aku bantu jawab ya, mahasiswa untuk tingkat akhir itu boleh banget join, asal yang pasti bisa komitmen aja, karena kan biasanya mahasiswa tingkat akhir juga sambil skripsian, biar nanti juga pas internship juga fokus, asal bisa komitmen sih pasti boleh banget kok join. Oh ini ada lagi dari Sania ya. Untuk program ini bebas untuk mahasiswa jurusan manapun. Iya, Sania, ini bebas terbuka buat jurusan apa aja. Ada lagi dari Nita, untuk proses rekrutmennya selain interview, apakah ada tes tertulis? Kita untuk sekarang nggak ada tes tertulis, jadi proses selanjutnya itu masih interview aja. kira-kira jadwal internshipnya itu dari jam berapa sampai jam berapa aja ya kak kalau boleh tahu oke Wahyuni untuk internshipnya itu kita start dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore tapi kalau emang kak, kamu masih semester 4 atau 5 masih ada kelas nanti boleh banget kamu misalnya mau izin kelas dulu itu nggak apa-apa asal dikomunikasiin ke supervisornya Iya, aku pas itu juga uh, sambil, karena aku kemarin tahun lalu semester 5 ya, itu sambil Uh, WFO sambil kelas juga asal kita komunikasi dengan supervisor itu dibolehin kok asal kita jangan cabut-cabutan aja gitu. Terus yeah, mungkin betul. aku lanjutin pertanyaan dari Hanif Zainal, apakah mahasiswa dengan sedikit pengalaman berpeluang diterima Ambassador dan internship? Uh, berpeluang sangat berpeluang. Intinya di program ini yang dilihat itu komitmen kalian. Jadi pokoknya selama kamu ambasador Ambassador tuh harus uh, ikutin programnya dan kalau kali tapi uh, pengalaman organisasi bisa jadi saling poin kalian untuk diterima di, kampu, di program ini gitu. Terus ini ada lagi pertanyaan dari Nibra So Meigo. Permisi kak, saya izin bertanya, program magang itu dimulai bulan Maret apa Agustus ya kak? Untuk program magang itu dimulai bulan bentar? Juli. Bulan Juli ya, dari 1 Juli sampai akhir September program magang. Selama ini 3 mungkin bulan. ada yang kelewat Ezra. Yang ada pertanyaan dari Arin, apakah ada bagian legal intern? Mungkin bisa dibantu jawab ya oleh Teo. Oke, okay. ada. Jadi sebenarnya kita walaupun Ambassadornya udah pernah buka dua batch di between batch satu pertama dan batch yang dua akan buka ini, kita pernah buka program Ambassador khusus buat legal doang. Tapi sekarang kita buka juga untuk semua. Jadi kalau kamu pengen intern nanti di legalnya Permata Bank itu juga bisa apply aja. Ya. Terus juga ini ada pertanyaan lagi dari Nafa Audrey. Uh, izin tanya sebelum tertera pada bulan pertama pada program ini akan mempelajari terkait retail banking apakah mempelajari corporate banking juga uh, kita lebih pelajarin tentang jadi di permata Bing itu kan ada beberapa direktorat ya jadi kita akan pelajarin masing-masing direktoratnya itu mungkin kalau dari KTO ada tambahan kak apakah akan pelajarin corporate banking juga Betul. Jadi kalau in-class nanti, kamu akan dapat kelas retail maupun corporate dan ketika internship kalau kalau pengen masuk ke corporate itu juga bisa. Kemarin sebenarnya kita sempat ada um, yang pengen intern di sana dan udah placement juga, cuman sayangnya dia mundur tengah jalan, tapi uh, again itu possible karena dari corporate banking pun udah welcome untuk uh, joining anak intern gitu. Aku mungkin sekalian jawab dari Shirley ya. Interview pakai bahasa Indonesia atau Inggris? Um, ini sebenarnya sangat-sangat bergantung terhadap interviewer nanti. Uh, mungkin kalau dari teman-teman yang ada di sini Ezra sama Sherin, ketika interview untuk placement internship kemarin, mereka dapat bahasa Indonesia ya kalau nggak salah. Tapi ya, ada betul. juga beberapa yang memang mendapatkan uh, full time employee kita yang uh, bisa dibilang fasih bahasa Inggrisnya lebih bagus daripada Indonesia. Jadi mungkin di, dicoba latihan aja karena kita nggak pernah tahu kalian akan interview nya Inggris atau Indonesia nanti. Oke, okay, terus juga ini ada pertanyaan. Uh, saya ingin bertanya, apakah internship bisa menyesuaikan dengan keadaan yang misalnya sedang ikut lomba? Uh, itu balik lagi dengan uh, tergantung di link kalian dengan supervisor kalian. Kalau misalnya supervisor kalian memperbolehkan kalian sambil ikut lomba dan kalian bisa manage waktu dengan baik, itu possible aja sih menurut aku. Oke, ini lanjut ke pertanyaannya Wahyuni. Kalau boleh tahu ada tips dan trik buat diterima di program ini nggak kak? Atau hal khusus yang harus saya perhatikan? Hmm, mungkin aku bantu jawab ya. Sebenarnya kalau tips and trick itu nggak ada. Yang penting kalian percaya diri aja dan pas bikin personal statementnya juga bikin yang bagus tapi dan jujur juga pastinya ya. Mungkin dari Ezra ada tips and trick lain nggak biar bisa diterima? Ya. Yeah. Uh, karena di program ini itu kalian akan mengerjakan project project bersama-sama project kampus ambassador jadi kalau kalian punya uh, organization experience itu akan lebih ada selling point-nya terus juga keaktifan kalian di sosial media pun juga menjadi selling point dari uh, penerimaan kampus ambassador ini karena kan nantinya kalian akan menjadi duta yang melalui sosial media kalian kalau misalnya kalian aktif di sosial media itu akan menjadi nilai tambah bagi kalian untuk diterima di program ini Ya, betul banget tuh. Nah lanjut dari Frans, kriteria apa yang utama dilihat dari kandidatnya? Apakah yang punya latar belakang perbankan atau yang sama sekali awam juga bisa ikutan? Sherin ini... ini aku yang jawab ya, dia marganya sama kayak aku, napi puluh juga. Halo Frans. <tuk> boleh, boleh. <tuk> <tuk> kalau latar belakang perbankan, itu enggak kayak Sherin aja, latar belakangnya komunikasi ya share ya. ya Dan betul. dia masuk di ambasador, dia belajar dari nol dan pada akhirnya di internship pun di marketing komunikasi. Tapi apakah akan belajar perbankan? Tentunya tetap belajar. Cuman kalau belum ada background, itu nggak apa-apa. Kita welcome. Oke, okay. udah terjawab ya, Franz. Mungkin kita lanjut lagi dari Puspa. Ada skill khusus nggak ya untuk bisa diterima di ambasador atau internshipnya? Mungkin Ezra mau bantu jawab? Uh, kalau skill khusus, mungkin lebih ke ini ya, uh, skill se selling kali ya karena kan nanti kalian akan menjadi itu balik lagi akan menjadi uh, endorsement dari Permatami ini di sosial media kalian tapi tenang guys kalian nggak disuruh jualan yang tak ada ada targetnya sebulan harus berapa gitu nggak kok kalian cuman uh, via sosial media kalian aja jadi kalau kalian punya skill lebih untuk uh, selling itu juga akan menjadi selling point kalian untuk diterima di kampus ambasador ini terus juga kan uh, kalian nanti di program ini, kan tadi aku bilang ada yang endorsement itu, ya. Kalau kalian bisa mengendorse dengan kreatif, itu akan ada bonus berupa fresh money dari Permata Bank untuk kalian. Jadi, di program ini banyak banget, guys, bonus untuk kalian yang mau cari, setelah cari cuan gitu. Iya, betul banget. Yang penting sih, skill komunikasinya ada dan aktif di media sosial, ya. M mungkin selanjutnya ini dari Arista. Apakah penentuan divisi internnya akan disesuaikan dengan background jurusan kuliah atau boleh lintas jurusan sesuai minat? Sebenarnya kalau ini bebas ya Arista, kalau aku sendiri karena aku backgroundnya dari jurusan ilmu komunikasi, aku tertariknya di marketing communication. Tapi ada juga teman aku, dia dari jurusan kuliahnya akuntansi, tapi dia juga masuknya markom. Jadi sebenarnya ini bebas aja kok, nggak harus sesuai jurusan kuliah kalian. Uh, share ada yang japrik aku dari Muhammad Razaki Ramadan. Uh, mungkin ini pertanyaan personal banget tapi nggak apa aku bacain aja siapa tahu ada yang di posisinya uh, Muhammad Raza juga ya jadi Raza ini udah sempat interview di Permata Bank Bintaro untuk posisi intern dengan Pak Bintang apakah proses dari HR itu butuh berapa lama oh oke okay. sebenarnya program ini berbeda dengan mungkin yang kamu interview ya Raza kalau memang kamu udah interview sama Pak Bintang uh, sebenarnya uh, timeline rekrutmen terpisah dari kita ya, bukan dari program ini, itu beda-beda. Mungkin advice aku kok bisa tanya ke Pak Bintang langsung, kira-kira update-nya udah sampai mana. Cuman kalau misalnya dari Pak Bintang belum ada news, atau kamu tertarik tetap pengen magang di Permata Bank, kamu bisa apply lagi lewat program ini. Karena kalau emang kamu pengen masuk ke posisi internship yang kamu apply kemarin, dari program ini pun bisa. gitu. Jadi malah menurut aku program ini lebih seru sih kamu jadi banyak temen ya kalau mungkin kamu apply sendiri kan uh, kamu jalur sendiri ya kalau di sini kamu bisa mulai barengan sama teman-teman di batch kamu gitu semoga menjawab ya Raza. Oke ini ada lagi dari Sherin ya ini untuk mendaftar program Permatami ini apakah bisa mendaftar secara terpisah, terpisah hanya ambasador aja atau hanya internship program aja? Sebenarnya ini uh, program yang menyatu ya karena kita programnya kan selama enam bulan. Cuman emang balik lagi uh, kayak yang tadi dari jelasin Tatio selama program ambasador juga kita melihat uh, gimana kekalian aktif atau enggaknya untuk uh, uh, bisa dilanjutkan ke program internshipnya. Mungkin ada tambahan lain nggak, Ezra? Uh, ya udah cukup sih, Share cukup menjawab. Oke, okay, ada pertanyaan lagi. Kayaknya udah ya, udah nggak ada pertanyaan lagi ya? Ada dari Amanda, ada dari Amanda. Ya? oh ada, oh iya, ada nih untuk uh, personal bebas. statement. Oh iya, yeah. kenapa uh, ini bebas ya, Amanda? Kamu nanya apakah statementnya Inggris Indonesia bebas sesuka kamu aja, yang penting kamu senyaman ini gimana. Uh, mungkin advice dari aku, personal statement ini yang paling lumayan menentukan untuk uh, tahap pertama. Jadi, uh, make sure aja kalian benar-benar bikin dari hati kalian, uh, karena kita akan baca satu-satu dan kita bisa lihat banget apakah. Uh, yang kalian tulis itu benar-benar sesuai dengan goal kalian atau kalian cuma misalnya buat-buat aja. Tapi uh, tentunya kita akan benar-benar baca banget. So please allocate more time di situ. Nggak usah panjang-panjang, 500 kata aja cukup. Uh, dan untuk CV juga kalau bisa satu halaman aja. Kita nggak butuh sampai dua atau tiga kok, teman-teman. Gitu. Uh, mungkin aku tambahin dikit ya. Uh, ada beberapa yang ke aku. Apakah ini satu dengan kampus Merdeka? Uh, Oke. Okay. Jadi uh, untuk sekarang itu. Uh, program ambasadornya sendiri ambasador doang itu beda sama kampus merdeka tapi nantinya kalau kayak Sherin dia itu kan udah dapat internship dari program ambasador kita dan akhirnya dia dari kampus harus ikut program kampus merdeka ya share ya, ya dan betul. akhirnya itu dia submit di kampus merdeka menggunakan program kita jadi dia memperpanjang periode internship dia nah itu bisa jadi nanti dari internship kalian tiga bulan di lewat ambasador itu kalian perpanjang lagi sampai enam bulan atau sembilan bulan itu bisa kalian submit ke kampus merdeka jadi kalian gak usah cari internship lagi dari nol gitu Oh, dari Shirley, apakah Uh, mahasiswa akhir harus tetap mahasiswa aktif, atau sudah lulus bisa ikut. Uh, sebenarnya bebas. Uh, kamu pun sudah lulus boleh ikut. Cuman, again, uh, mungkin kamu lebih ke diri kamu sendiri. Apakah kamu pengen masuk ke program ini langsung, atau kalau kamu delus lulus, pengennya full time? Kan di Permata Bank sebenarnya juga banyak program full time untuk kamu. Kita ada program MT, kita ada program BAP yang mungkin menurut aku sih lebih cocok bagi kamu. Cuman, kalau kamu pengen masuk lewat program ini pun, itu nggak apa-apa. Kita uh, bebasin kok gitu. Asalkan jangan tiba-tiba kamu udah masuk program, terus kamu nggak dapet full time job, terus kamu tiba-tiba keluar, itu baru yang mungkin uh, ya kita sih prefer kamu nggak keluar di tengah jalan ya, gitu. Oke ada lagi yang mau bertanya. Oh dari Arin, apakah programnya jadi full time job? Uh, bisa ter tapi itu ke kembali lagi tergantung ke performancenya anak-anaknya masing-masing ya kayak misal dari batch pertama kemarin ada beberapa yang um, performanya bagus banget dan mereka udah minta agar diconsider untuk bisa masuk ke program MT kita dan itu merupakan hal yang possible banget dan ini merupakan jalur khusus supaya nanti ketika kalian daftar MT itu kalian gak harus ikut proses rekrutmen dari nol kalian udah, ibaratnya udah kita akselerasikan sehingga bisa langsung masuk ke step interview. Kalian nggak perlu online test lagi seperti itu, jadi ini bisa banget untuk nanti bisa jadi full-time job. Oh, Anita, kemarin udah daftar lewat kaliber dan lanjut ke video introduction interview. Namun, belum ada jawaban lagi. Apa perlu daftar ulang di sesi ini, ya Kak? Oke, okay. uh, memang kita kemarin sempat buka di kaliber, cuman karena cukup banyak yang daftar, dan ternyata dari kampus-kampus lain juga semakin banyak. Jadi akhirnya kita bikin supaya uh, timeline opening itu sama di tanggal 7 Maret. Tapi karena kamu udah submit, itu udah kita terima, Anita tenang aja. Uh, sekarang kita lagi review yang udah kita terima, tapi uh, tetap nanti kita akan kabarinnya itu bersamaan dengan teman-teman lain yang baru apply. Jadi uh, untuk next step-nya, kamu tunggu aja email dari kita. Kalau emang kamu di-shortlist untuk interview, uh, kita akan set schedule-nya dan kamu akan terima email dari kita. Gitu. Oh, dari Nerissa, apakah penentuan divisi ada sosialisasi terhadap tugas masing-masing divisinya? Ya, jadi nanti ketika kamu masuk di awal, tentunya kita akan jelasin job posting dari 20 internship yang ada itu, apa aja tugasnya, divisi yang ngapain, jadi kamu nggak akan milih tanpa kamu nggak tahu kok, tenang aja. Kita pasti bakal walk terus sama kamu. Gitu. Mungkin ada yang mau bertanya lagi, teman-teman. Sania, apakah ada kuota penerimaan setiap divisi? Um, Oke. Okay. Kalau untuk... Mungkin aku jawab dua pertanyaan di sini ya. Kalau untuk kuota program ambasador sendiri, sebenarnya kita nggak ada kuota. Tahun yang kemarin itu, kita 30 ambasador, tapi kemungkinan di batch ini kita akan terima 20 anak. 20 ini tentunya nggak akan dari UI semua, tapi dari beberapa tempat. Kuota per kampus kita nggak ada. Jadi kalau misalnya dari UI yang qualified dan emang bagus, tahu ada 20-20-nya, itu bisa aja. Cuman... Again, kita akan mencoba supaya batch kalian itu diverse, jadi kalian nggak, again, sama anak-anak UI doang, biar kalian bisa networking juga. Nah, untuk divisi internship nanti, itu kita akan coba supaya uh, 20 anak yang terpilih menjadi ambassador itu beda-beda. Supaya kalian bisa saling sharing, bisa saling discuss juga, karena kalau ujung-ujungnya 20 anak di tempat yang sama kan bakal Uh, ya ibaratnya kalian bakal ketemu sama dia-dia lagi kan. Justru kita pengen bikin 20 anak ini internship di tempat yang beda-beda gitu. Jadi mungkin untuk pertanyaan kamu, kuota per divisi itu satu anak di divisi yang berbeda-beda gitu. Oh, dari Marcelo, apakah statementnya itu ada guideline atau berisikan indikator tertentu? Uh, enggak sih sebenarnya. Uh, tapi kalau misalnya dari yang kita udah terima selama ini itu kita bagi tiga paragraf aja. yang pertama paragraf pertama introduction uh, kamu itu siapa sekarang ngapain goal kamu itu apa. paragraf kedua kenapa kamu merasa bahwa program ini cocok uh, untuk kamu dan kenapa kamu pengen masuk ke program ini. paragraf ketiga lebih kepada konklusi aja sih kira-kira another statement kenapa menurut kamu kamu tuh layak untuk terpilih menjadi seorang ambasador itu kurang lebih. Cuman kalau mau dilihat yang oke-oke, okay, okay, itu kemarin kita kasih guidelines dari uh, admissions essay kampus-kampus uh, ke luar negeri ya. Itu kita bisa jadi indikator yang baik sih buat kalau bikin essay ini gitu. Johanna Silaban, apakah uh, program ini bisa menjadi pemenuhan matkul wajib jika sudah diizinkan dosen pembimbing? Kalau dari dosen kalian udah oke okay dengan programnya, given program internship itu adalah tiga bulan, uh, full time, 9 to 6 dari Senin sampai Jumat, dan dari kampus kalian udah memperbolehkan, kita sebenarnya open-open aja. Nanti kalau misalnya dari kalian butuh uh, mentor yang untuk tanda tangan absen, atau mungkin kasih surat keterangan atau apa, itu kita bisa provide. Jadi uh, mungkin banget untuk jadikan pemenuhan makul. Dea Agustin, tanggal 7 nanti ya Kak baru buka. Poin judge-nya di personal statement untuk interview atau dilihat dari... Tunggu, sorry, aku kurang paham pertanyaannya. Poin judge-nya di personal statement untuk interview atau dilihat dari video perkenalan juga. Video perkenalan itu sebenarnya tidak harus ya, teman-teman. Maksudnya, tadi mungkin sempat di-mention, kalau kalian pengen submitnya video instead of essay, itu juga boleh tapi itu yang akan menjadi salah satu indikator apakah kalian keterima nanti atau tidak. Jadi, um, itu akan menjadi penentuan untuk kalian next stage itu keterima di interview atau tidak. Tapi, untuk kalian submit video di awal, itu nggak harus ya. Itu bebas aja mau submit video atau essay. SI. Ini ada ya. dari Dimas nih ya. Bagaimana nih, Kak, untuk ikut programnya? Soalnya aku udah nggak sabar banget nih mau ikutnya. He. Nanti uh, Dimas bisa langsung apply aja di link-bit di tanggal 7 Maret. Ini buat nanti yang mau nanya detail lagi juga bisa banget hubungin aku atau Ezra. Ya, uh, linknya itu nanti uh, akan akan ngelink ke kaliber. Jadi mungkin dari sekarang bisa disiapin dulu uh, account akun kalibernya, terus juga disiapin personal statementnya, disiapin CV-nya, dibagusin, terus juga uh, dan jangan lupa follow Instagram Permata Bengkar itu salah satu Terus untuk pengajuannya, apakah perlu surat dari fakultas? Tidak ya, Kak? Nggak, nggak perlu untuk pengajuan ke, ke program kampus Bahasa Ini oh, ya mungkin ini? pengajuan yang tadi kali ya, ini ya. Yang buat matkul apa nih? Matkul ganti ya? Iya, mungkin ya. Maksudnya. Rizky, ini mungkin boleh dijelasin pengajuannya untuk apanya? Kalau untuk daftarnya aja ke kita sih nggak perlu surat pengantar ya Rizky. Tapi kalau mungkin untuk ada internship dari Matkul itu dari kamu kalau mau ngasih surat pengantar boleh-boleh aja. Cuman untuk daftar program kita nggak perlu surat pengantar kok. Masih ada yang mau bertanya teman-teman? mungkin udah cukup kali ya ini ya. Udah kalau misalnya mungkin ada yang mau nanya tapi masih malu-malu, bisa tadi aja ya hubungin WhatsApp aku atau Ezra. Dan bisa dicatat teman-teman untuk link bit.ly pendaftarannya. Iya, mungkin kalau sudah nggak ada yang bertanya, aku balikin ke Kak Mutia lagi dari DPKH UI. Thank you teman-teman, semoga nanti kita bisa bekerja bareng di Permata Bank. Dan juga uh, nanti untuk submissionnya bisa di submit mulai tanggal 7 melalui link kaliber yang udah sharing cantumkan di uh, di chat di zoom ini. Mungkin aku kembaliin ke Kak Mutia. Oke, terima kasih banyak untuk uh, tim dari Permata Bank atas uh, sharingnya. Mungkin untuk teman-teman semua yang ingin ikut. Bergabung dalam programnya, langsung aja bisa dicatat semua untuk uh, tadi informasi-informasinya, dan nanti mungkin juga uh, dari CDC akan infokan lagi, ya Kak. Ya, nanti uh, kita untuk di pos lagi, mungkin di website dan uh, di media sosial CDC Oke, mungkin uh, dari tim Permata udah semuanya, sudah. sudah. sudah Kak. Oke, kalau gitu terima kasih banyak untuk uh, tim Permata Bank yang sudah uh, memberikan uh, informasi yang sangat uh, sangat komplit ya untuk uh, tentang programnya. Semoga uh, kita bisa kerjasama terus untuk ke depannya. Uh, untuk teman-teman mahasiswa juga terima kasih untuk waktunya sudah ikut bergabung dalam acara ini. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih, terima kasih. Teman -teman. Sio, semuanya.